Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini kita akan react satu video ini daripada channel Kickoff Football tentang perlawanan Indonesia menentang Arab Saudi pada pagi tadi ya. Ya, tanpa basa-basi, ayo kita tonton video menarik ini guys. Mainkan di hadapan gawang gol mereka guys. Gol pertama Indonesia pada menit ke-19. Hasil pertandingan antara timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Di luar dugaan, Roberto Mancini sampai bilang begini usai laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi tadi. Sintayong akhirnya membeberkan alasan tidak pernah memanggil Elkan Bagot kembali ke timnas, serta beberapa berita timnas Indonesia pagi ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Oh gila, merinding guys. Permainkan di hadapan pintu gawang gol Arab Saudi. Laga antara timnas Arab Saudi kontra Indonesia baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna di laga perdana grup C. Bermain sebagai tim tamu, skuad Aswan Sintayong yang tidak gentar dengan nama besar Arab Saudi yang dinilai jauh lebih baik secara peringkat FIFA. Yeah. Fantastisnya, saat laga berjalan 19 menit, timnas Indonesia sudah unggul terlebih dahulu atas tim tuan rumah. Indonesia berada di posisi ke-134 dalam tabel ranking FIFA. Sementara Arab Saudi bercokol di posisi ke-56 top dunia sebelum laga tadi. Dalam pertandingan tadi, Sintang langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Roberto Mancini. Kiper FC Dallas Martin Paes langsung jalani debutnya bersama skuad merah putih. Di posisi belakang, Sintang memainkan Rizky Ridho, Jay Jess, dan juga Nathan John. Di posisi tengah, Sintang menurunkan nama Calvin Verdong, Sandy Walls, Ivar Jenner, Tom Haye, dan juga Witan Sulaiman. Dan di posisi ujung tombak Sintayong memainkan Rafael Troy dan juga Ratnar Orenmanus. Jalannya babak pertama, skuad Garuda tampil tenang sejak menit awal pertandingan. Sementara tim tuan rumah mencoba mencari celah untuk membongkar lini pertahanan skuad Garuda. Bermain tenang dari kaki ke kaki, pemain timnas Indonesia beberapa kali berhasil mencuri peluang berbahaya di depan kotak penalti lawan. Namun serangan timnas Indonesia masih dapat terbaca oleh para pemain belakang timnas Arab Saudi. Sementara anak asuh Roberto Mancini sendiri tampak kesulitan menerobos lini pertahanan skuad Garuda yang dikomandoi oleh Jay Jess. Kelihaian Martin Paes pada laga ini juga patut diacungi jempol. Kiper nomor 1 di ASEAN milik Indonesia ini tampil luar biasa dan juga tenang saat membangun serangan dari lini bawah timnas Garuda. Bahkan ada satu momen saat Martin Paes berhasil mengecoh striker Arab Saudi pada menit ke-5. Dengan tenang one by one, Martin Paes mencoba membuyarkan konsentrasi lini depan Arab Saudi. Gol perdana pada laga ini tercipta untuk skuad Garuda saat waktu memasuki menit ke-19. Aksi kerjasama antara Witan, Ragnar Orenmanus diselesaikan dengan mengejutkan oleh Sandy Walls dengan tenang di depan kotak penalti Arab Saudi. Pintas ya guys. Skuad timnas Indonesia sementara memimpin 0-1 atas tim tuan rumah Arab Saudi. Gila. Usai tertinggal 0-1 dari skuad Garuda, para pemain Arab Saudi kian tampil menyerang. Namun apa daya, kokohnya lini belakang skuad Garuda memang sulit untuk ditembus skuad The Green Falcon. Senang ya. Barulah memasuki menit akhir babak pertama, jala gawang timnas Indonesia dijebol oleh Musab Aljuwari. Skor 1-1 menutup jalannya pertandingan babak pertama tadi. Untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga deskripsi dalam video ini. Iya. Usai pertandingan, Roberto Mancini belak-belakan selalu memberikan responnya terkait penampilan menjanjikan skuad Aswan Sintayong. Terlepas dari hasil laga tadi, Mancini menyebut dari awal timnas Indonesia memang sudah berkembang pesat. Mancini mengakui memang sangat mewaspadai timnas Indonesia sebagai tim kuda hitam di grup C Piala Dunia. Dalam pertandingan tadi jelas terlihat bahwa kualitas dari skuad Garuda Indonesia di mata Mancini sudah berbeda level. Skuad Garuda dinilai hampir setara dengan kekuatan Arab Saudi. Dalam permainan dan pola taktik strategi yang diterapkan Sintayong selaku juru racik, dinilai Mancini sangat di luar perkiraan sebelumnya. Mancini malah menilai sebelumnya kekuatan timnas Garuda akan tetap sama seperti saat mereka tampil di Piala Asia U23 lalu. Terbaca, guys. Karena memang mayoritas para pemain skuad Garuda saat ini adalah jebolan dari kompetisi besar Asia tersebut.
Mancini benar-benar dibuat terkejut dan berdecak kagum terkejut, melihat optimisme skuad asuhan Sintayong begitu babak pertama dibunyikan. Tanpa takut dan tanpa gugup sekalipun, para pemain timnas Indonesia bermain enjoy meladeni kekuatan raksasa Arab Saudi. Gila, ya. Mancini pun menilai skuad asuhan Sintayong ini berpotensi bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika saja bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan sedikit lagi strategi yang tepat dalam pertandingan selanjutnya. Kami tahu betul Indonesia. Kami sudah melihat tim ini berkali-kali. Saya pikir sepak bola di Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah berkembang pesat. Iya. Melihat cara bermain mereka, skuad Indonesia benar-benar di luar perkiraan kami. Awalnya kami kira ini tidak akan menyulitkan. Tapi setelah permainan berjalan 15 menit, sepertinya kami semua mengubah kembali strategi di lapangan. Mereka bermain tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Mereka luar biasa. Terlepas dari hasil pertandingan, ini akan menjadi malam yang luar biasa diingatan kami dan juga mereka. Bahwa pertandingan malam ini begitu luar biasa. Mereka bermain tidak mencerminkan sebagai negara yang duduk di 133 dunia ranking FIFA. 133, ya. Mereka hampir sama dengan kami yang berada di top 60 dunia. Kalian bisa melihatnya tadi, bagaimana mereka melakukan pressing yang di luar perkiraan kami. Bagaimana negara Asia Tenggara seperti mereka mampu memainkan sepak bola seperti ini. Mereka akan bisa lebih jauh dari ini jika bisa mempertahankan semuanya, kata Roberto Mancini. Itu dia guys, video menarik daripada kick-off football yang telah membahaskan tentang perlawanan Indonesia menentang Arab Saudi, guys. Nah, ternyata tadi coach daripada Arab Saudi ini tersirap perkiraan. Ternyata kenapa? Kalau diikutkan perkiraan ranking dunia itu, Arab Saudi itu berada di top 60, ya, di kedudukan ke-56, manakala Indonesia itu pada kedudukan 133, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa data informasi yang dipegang oleh kedudukan itu sebenarnya tidak melambangkan apa-apa, guys. Sebenarnya apabila momen mereka ini berada di padang, itu adalah sebenarnya yang akan menentukan segala-galanya. Karena dikatakan tadi juga pada 15 menit pertama itu segala perancangan strategi yang telah pun direncana oleh coach daripada Arab Saudi ini semuanya sudah tidak terpakai, guys. Karena di situ mereka sudah di awal 15 menit pertama sudah mereka mula goyah, lebih berusaha, dan manakala tim daripada Garuda ini bermain dengan tenang. Sehinggakan pada menit ke-19 tim Garuda ini telah menggolkan gol pertama, dan itu telah membuatkan moral pemain-pemain Arab Saudi ini mula down, dan ini menambahkan lagi keyakinan dan juga semangat yang ada daripada tim Garuda. Itu yang saya lihat, guys. Kemudian, Jay, kalau kita lihat daripada data yang ada pada pemainan yang berlaku pada pagi tadi, di mana sebenarnya mengikutkan ke data ini, guys, sebenarnya data ini lebih memihak kepada Arab Saudi, ya. Kalau kita lihat shots yang dilakukan oleh Arab Saudi sudah 18 kali berbanding dengan Indonesia 7 kali, and shot on target itu Indonesia cuma 2 dan Arab Saudi punya 4. Manakala possession, guys, untuk Arab Saudi itu 66%, ya. Manakala untuk Indonesia itu 34%, 34%, guys. Passes juga banyak kepada Arab Saudi itu sebanyak 593 passes, manakala Indonesia 313 passes. Nah, di situ mungkin kita lihat tim Indonesia ini tidak melakukan passes yang banyak, tetapi adalah passes-passes yang berkualiti, hantaran-hantaran yang berkualiti, singkat, pendek, dan juga bermanfaat. Manakala di sini mungkin Arab Saudi, jika kita lihat passes-nya itu 593, ya, mungkin passes-passes itu kurang berkualiti dan mungkin hanyalah passes yang berpanjangan, prolong, dan itu sebenarnya membuang masa. Antara kelebihan Indonesia ini, guys, sukar dibaca ini, tentang kedudukan, tentang tindak tanduk, dan juga apa yang akan mereka lakukan di dalam padang, guys. Nah, saya berharapkan agar Indonesia bisa lolos selepas ini dan akan terus ke peringkat seterusnya, dan saya berharap juga sekarang ini mereka telah membawa satu mata berharga yang akan
memberikan keyakinan kepada Indonesia dan juga tim Garuda ini. Oke, okay, pastikan Anda bagi ke channel ini sebab dia memberikan maklumat yang bermanfaat. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, Garuda.